Apa kabar kalian semua? Aku harap kalian di sana dalam keadaan yang sehat dan selalu bahagia. Nah, teman-teman, kali ini aku mau review sebuah hotel yang ada di daerah Bandung. Four Point Sheraton Bandung. Nah, kalian penasaran kan? Nah, teman-teman, aku mau ingatkan kalian sebelum kalian menyaksikan video yang satu ini, aku harap kalian bisa subscribe, share, like, and comment video aku. Semoga video ini bermanfaat dan pastinya bisa menghibur kalian semua. Oke guys, happy staycation! Perjalanan kita menuju Four Point Sheraton Bandung. Yeay, akhirnya kita staycation di sini. Four Points Hotel. Wah, di sini juga ada pengecekan, guys. Pastinya aman dan nyaman. Ya, mobil kita bakalan dicek nih, guys, di sini. Review kamar hotel check. Nah, lengkap guys, dapat handuk, peralatan mandi. Wah, kacanya besar guys. Nyaman banget loh. Nah, kalian bisa lihat deh sepuasnya. Ada apa aja nih di kamar ini? Pemandangannya guys, kalian bisa lihat langsung gunung-gunung guys. Hawanya sejuk banget loh di sini. Tempat tidurnya nyaman banget guys, tidur di sini kasurnya empuk banget. Ada meja kerjanya guys. Nah, sekarang kita lihat pemandangan alam. Yay. Cloudy day in Bandung. Wah, kalian udah dapet kan feelingnya. Tuh, lihat. Bagus kan? Cakep kan? Ini pemandangan view dari kamar hotel. Nah, ini liftnya guys. Kita mau kemana nih? Oh, kita mau ke tempat makan. Ini lobinya. Ya, kita mau lihat apa lagi nih di sini. Kita mau ke tempat makan guys. Banyak banget kue-kuenya. Cakep kan guys? Nginep di sini di Hotel Four Points. Wah, bangunannya, desainnya, terus lantainya juga ya hitam putih kontras banget, guys. Nah, kalian udah bisa lihat sendiri kan? Tempat makannya itu keren banget, guys. Unik, lucu gitu loh. Nah, di sini juga ada sofanya. Di sini juga ada outdoor-nya, guys. Jadi kalian tuh bisa makan di sini ya. Ada banyak tanamannya juga. Tempat duduknya cozy banget, nyaman banget, guys. Nah, kalian bisa duduk, bisa makan, bisa nikmatin suasana alam bersama teman-teman, bersama keluarga tercinta. Nah, bangunannya tuh guys, bangunan hotelnya semuanya serba putih. Pokoknya kalau kalian staycation di Bandung, inget ya staycation di sini, Four Point Sheraton dengan Pak Agus, F&B Manager.
sekarang kita lagi on the way menuju swimming pool. Ah, swimming poolnya keren banget guys. Kalian bisa lihat nih. Tuh guys, bangunannya keren banget ya guys. Yeay, swimming pool. Aku suka banget kalau renang di sini guys. Di sini juga ada tempat gym. Nah, kalian bisa nge-gym, bisa swimming di sini. Pokoknya kalian bisa santai-santai di sini bersama keluarga. Bisa olahraga, bisa chit-chat, bisa berjemur. Wah, pokoknya seru banget deh di sini, guys. Kolam renangnya juga ini fantastik loh, panjang banget ya. Kalian bisa nikmatin suasana alam kota Bandung. Nah, lihat kan view-nya. Oke, sekarang kita lihat fitness center-nya nih guys. Rapi banget guys, semuanya tersusun. Kalian bisa nge-gym di sini ya. Banyak loh alat-alatnya. Guys, selanjutnya kita mau menuju ke rooftop. Yay! Edelweiss Sky Lounge. Kita mau lihat nih seperti apa ya. Ah, yay, kita sudah sampai. Kita mau menikmati pemandangan alam dari Kota Bandung. Nah, di sini kita bisa lihat semuanya dengan jelas, guys. Cakep banget kan view-nya? Meja kursinya tersusun rapi. Keren banget sih guys, kalau kalian nginep di sini, kalian tuh udah bisa telusurin semuanya. Nah, di sini juga ada beverage. Oke. Banyak banget loh guys jenis minuman yang ada di sini. Nah, view-nya seperti ini guys. Lounge-nya keren kan guys? Warnanya ungu guys, perpaduan ungu dengan warna hitam. Di sini juga ada lukisan-lukisan. Yang paling aku suka lukisan ini. Oke. Nah, guys, selanjutnya kita mau view outdoor-nya guys. View outdoor-nya seperti apa nih guys? Check it out. Yah. Seperti ini guys. Di ruangan ini kalian bisa nyantai, duduk, chit-chat sambil makan, sambil minum bersama keluarga tercinta. Nah, kalian bisa lihat ya pemandangan gunungnya. Pokoknya keren guys. Buruan ya kalau kalian staycation di sini, nggak bakalan nyesel deh. Nah guys, gimana menurut kalian? Keren kan? Pemandangan alam di Kota Bandung ini kalian bisa saksikan langsung di Edelweiss Sky Lounge. Nah, sekarang ini aku mau ke swimming poolnya guys. Ini pada saat maghrib senja. Nah, keren loh hotelnya kalau di malam hari. Apalagi swimming poolnya guys. Suasananya makin asyik. Sinar lampunya terang benderang guys. Dan juga airnya jernih banget. Makan malamnya kali ini diantar langsung ke kamar guys. Lihat tuh banyak banget kan menu makanannya. Dan ini semua enak-enak loh guys. Ada tom yum, nasi goreng, ice cream, salad, buah-buahan. Pokoknya lengkap deh guys. Thank you. Ini nasi goreng, pink ayam, rendang, bihun, dan acar.
banyak. Di sini ada roti jenis. Pesan sama Chris. Guys, yang paling aku suka adalah cake dari Buttercup. Nah, kalian bisa cobain, ada berbagai macam jenis cake yang di sini tuh harganya affordable banget dan juga rasanya enak banget. Nah, nanti aku mau review kue. Ini namanya Buttercup Strawberry Mojito, guys. Rasanya enak banget loh, guys. Saatnya kita review. Yeay. Nah, ini salah satu kue yang paling enak banget, yang paling aku suka. Guys, nama kue ini Summer Tart dan harganya cuma Rp50.000. Nah, bayangin, udah kuenya enak banget dan juga pastinya bikin kalian ketagihan. Nah, aku udah coba ini guys kuenya. Nanti kalau kalian nginep di hotel ini, jangan lupa ya untuk mampir beli kuenya. Dan kalian bisa nikmatin sendiri rasa kuenya yang pastinya lezat. Nah guys, aku mau ngucapin banyak-banyak terima kasih buat kalian semua yang sudah nonton video aku yang satu ini. Semoga video ini bisa membuat kalian terhibur dan juga pastinya bisa membuat kalian semakin semangat untuk menjalani hari-hari kalian. Nah guys, kalian harus ingat ya, dimanapun kalian berada, kalian harus tetap mengikuti prokes protokol kesehatan. Oke guys, semoga kalian semua selalu dalam keadaan yang sehat dan pastinya bahagia selalu. Kita berjumpa lagi di video selanjutnya. Thank you guys. God bless. Bye.